Selamat datang di keluarga Miu Miu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita keluarga Miu Miu. Hari ini mereka kita ajakin main di luar di teras ya teman-teman. Nah, itu kayaknya si Oyen yang paling aktif itu ternyata. Dia udah bermain sendiri. Ini mereka belum aku bersihin teman-teman, soalnya kan barusan ngurusin Bu Camat, terus Scarlett sama yang lainnya Jugeng Kunyit. Nah, ini kita coba lepas biar mereka coba bermain di luar. Si Oyen yang kelihatannya paling itu, paling barbar itu. Nah, tadi dia kayaknya kepo terus. Coba ini coba ini. Mau nggak dia bermain? Bisa nggak ini? Siak ni tu nungguin, cuma nungguin dia main tu. Nah ini, Ui datang kepo, Ui kepo sama Oyen. Nah kepo dia, nah kepo cie kepo. Habis ini mau aku bawa ke tempatnya Mak Mio. Oh, kangen sama mereka kan, cuman kemarin aku bawa ke sana sebentar, paling setengah jam lah teman-teman. Satu jam lah. Senior ini paling berani ya. Yang lainnya bingung di belakang si Druga berani nyamperin Agni sama Chloe. Si Druga ini namanya Druga teman-teman ya, pemimpin preman, nanti preman putih, geng putih. Ini nanti di kepala sukunya ini paling kepo sendiri. Pendiam dia. Bisa nggak tuh? Bisa nggak tuh manjat-manjat? Hehehehe.
maksimum yang paling. Si Oyen mulai kepoin sama mainannya. Ya. Kepo dia. Oyen yang paling aktif itu. Oh iya teman-teman, kemarin itu kan aku bahas sama istriku kan masalah kita itu pemerhati bukan breeder. Nah masa itu habis itu malah lucunya WhatsApp kita itu banyak WhatsApp masuk malah nanyain harga, kan kita kan menjadi ngakak. Padahal kita itu bilangnya kita itu pemerhati, kita bukan breeder. Mungkin mereka salah mengartikan. Kita itu pemerhati bukan breeder. Jadi bukannya malah WhatsApp kita itu banyak maksudnya banyak WhatsApp masuk nanyain harga ya teman-teman. Kita bukan breeder. Aku ulangin, kita bukan breeder. Kita itu pemerhati. Jadi jangan nanyain harga sama kita. Kita enggak paham kayak itu. Cikgu nggak mau. Ini yang paling kepo aku nih, kalau aku nih. Tapi kakak-kakaknya ini baik, ya nggak mau jahatin adiknya ya teman-teman. Di sini aku ajarin mereka itu nggak boleh nakal sama teman, sama saudara-saudaranya nggak boleh. Jadi kalau sudah masuk ke basecamp kita, mereka itu harus baik. Nggak boleh, Hakni. Biar mereka capek, kan tadi habis minum susu bermain bentar, nanti habis itu capek biar istirahat, habis istirahat bangun, nanti dibangunin sekitar agak siangan dikasih makan biar mereka lapar dulu. Saya kan udah belajar makan, insyaallah nanti gak habis banyak. Insyaallah nanti kalau udah mereka bermain kayak gini masuk kayak gini, nantinya mereka itu makanya bisa lahap lah, habis banyak.